hadirnya sejumlah fasilitas baru yang ada di Kabupaten Baru Sulawesi Selatan ini. Patung Colik Puji yang terletak di pusat kota itu adalah salah satu ikon kebanggaan Kabupaten Baru. Menjadikan daya tarik warga meningkat, fasilitas itu diantaranya sarana bermain anak, fasilitas fitness outdoor dan jogging track. Patung Colik Puji di Taman Alun-Alun, tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Baru, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Terus siapakah sebenarnya sosok Colik Puji itu? Mengenal sosok pahlawan intelektual Bugis Colik Puji dari Baru, patut kita ketahui bahwa dalam sejarah mencatat di tanah Bugis juga melahirkan beberapa tokoh intelektual perempuan. Salah satunya adalah Colik Puji yang merupakan perempuan cerdas yang berasal dari Tanete, Kabupaten Baru. Jasa Colik Puji yang tak bisa terlupakan dan tercatat dalam sejarah dunia adalah salinan tangannya tentang Ilagaligo adalah merupakan sastra yang terpanjang di dunia, yang panjangnya melampaui karya sastra kisah Mahabharata dari India yang kini tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Karya sastra Ilagaligo ini merupakan karya sastra terpanjang di dunia. Colik Puji adalah intelektual publik yang dimiliki oleh orang-orang Bugis dan diakui banyak kali sebagai karya dengan kualitas penulisan yang baik. Dengan bentuk penulisan menggunakan aksara lontara Bugis, namanya pun begitu kental dengan bahasa Bugis. Nama lengkapnya Retna Kencana Colik Puji dalam bahasa Indonesia artinya puncak yang terpuji, merupakan nama kecil yang menjadi panggilannya. Sedangkan Arung Pancana Toa, Raja Pancana Tua, adalah sebuah gelar. Matindro Ritu Cae, yang tidur di Tucae, merupakan penghargaan yang disematkan oleh orang-orang setelah ia ditidurkan oleh Yang Maha Esa. Colik Puji adalah wanita bangsawan berdarah Bugis. Kreativitas, ia cerdas dan dikaruniai dengan banyak kemampuan. Bahasa dan sastra Bugis merupakan keahliannya. Ia mengerti bahasa Lagaligo yang pada zamannya pun sudah tidak dituturkan lagi. Dalam urusan kerajaan, dia diberi amanat untuk urusan tulis-menulis surat resmi urusan kerajaan. Ayahnya, Larumpang, yang tidak lain merupakan raja di Tanete memberikan tugas tersebut kepadanya. Bahkan kontrol kerajaan Tanete lebih banyak dipegang oleh Colik Puji. Hal itu dikarenakan ayahnya hampir tidak pernah tinggal di istana karena diintimidasi oleh Belanda. Sampai-sampai ia digelari Dato Tanete karena memainkan peranan utama di kerajaan. Tahun 1852, ia menulis Sejarah Kerajaan Tanete atau dalam bahasa Bugis disebut Lontarakna Tanete. Naskah ini kemudian dicetak dan diterbitkan oleh G.K. Niemen dengan judul Geschi Denis van Tanete. Kemudian dia juga menulis Surek Baweng, suatu syair yang terkenal di kalangan masyarakat Bugis dan pernah diterbitkan oleh Metis. Colik Puji juga menulis beberapa elong, sejenis pantun Bugis dan tulisan tentang kebudayaan dan upacara Bugis. Karya-karya Colik Puji kini tersimpan di beberapa museum dan perpustakaan di Leiden, Belanda, serta di Yayasan Metis Makassar. Fakta unik di balik sosok Colik Puji yang tak banyak orang ketahui.
Yang pertama, sebagai penyalin naskah Lagaligo, Tolik Puji menyalin cerita Lagaligo sebanyak 12 jilid, setebal 2.851 halaman folio saat dirinya diasingkan ke Makassar. Ke-12 jilid tersebut merupakan rangkaian episode yang sambung-menyambung, membangun satu alur pokok cerita dari awal hingga akhir. Fakta kedua, sebagai penulis sejarah kerajaan Tanete, dalam naskah Lontarak Natanete, Colik Pujia bercerita seputar kehidupan istana dan raja-raja Tanete terdahulu. Mulai dari Raja Tanete pertama sampai Raja ke-20, setiap tokoh diceritakan detail mulai dari kelahiran, romansa percintaan hingga keperkawinan. Fakta ketiga, Colik Pujie sebagai penyalin Leta. Fakta kedua, sebagai penulis sejarah kerajaan Tanete. Dalam naskah Lontarak Natanete, Colik Pujie bercerita seputar kehidupan istana dan raja-raja Tanete terdahulu. Latoa adalah sejenis lontarak dari Tanah Bone. Penulisan lontarak Latoa diduga mulai pada masa Raja Bone ke-7 yang bernama Latendri Rawe Bongkange, tahun 1560 sampai tahun 1578. Latoa dijadikan sebagai tuntunan bagi penguasa, terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan. Fakta keempat, Colik Pujie sebagai pencipta aksara bilang-bilang. Aksara bilang-bilang diciptakan untuk menulis surat-surat rahasia saat dirinya melakukan pemberontakan melawan Belanda. Latoa dijadikan sebagai tuntunan bagi penguasa, terutama dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan peradilan. Fakta keempat, Colik Pujie sebagai pencipta aksara bilang-bilang. Karena khawatir surat-surat yang ditulisnya dibaca oleh orang yang tidak berhak, maka Colik Pujie menciptakan aksara bilang-bilang yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Colik Pujie adalah sosok perempuan besar yang hidup melampaui batas-batas zaman meskipun sosoknya saat ini nyaris dilupakan. Namun Lagaligo membuktikan bahwa dirinya merupakan sosok intelektual penggerak zaman. Colik Pujie meninggal pada tanggal 11 November tahun 1876. Selain naskah Lagaligo yang disalinnya, Colik Pujie juga menghasilkan berbagai macam karya sastra. Colik Pujie adalah putri dari Larumpang, Raja Kerajaan Tanete, yang jarang berada di istana dan menyerahkan urusan kerajaan kepada putrinya akibat intimidasi dari Belanda. Colik Pujie juga menghasilkan berbagai macam karya sastra. Colik Pujie adalah putri dari Larumpang, Raja Kerajaan Tanete. Kegiatan Kerajaan Tanete yang hampir sepenuhnya berada di tangan Colik Pujie membuat dirinya dianugerahi gelar Datu Tanete. Demikian sekilas sejarah Colik Pujie, penulis sastra Lagaligo yang terpanjang di dunia. Ditulis dan disadur oleh Mustafa Kamal, pemimpin redaksi Celebes Magazine di Makassar.